Halo sahabat tani Indonesia, selamat datang kembali di channel Ben Agriculture bersama saya, Bendil Sumarno. Salam kenal bagi Anda yang baru pertama kali mampir di channel ini. Dan jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Sebelumnya saya sudah berbagi video tentang obat padi daun kuning dengan menggunakan bahan lengkuas dan buah maja. Kali ini saya akan berbagi pengalaman lagi obat padi daun kuning menggunakan bubur California. Jika dilihat secara sekilas, kondisi padi ini baik-baik saja. Tetapi kalau kita teliti dalam pengamatan, ternyata padi ini terserang oleh bakteri dan jamur. Terlihat pada sebagian daun padi tampak menguning kemerahan. Ya, padi daun kuning merupakan ciri-ciri bahwa padi sedang diserang oleh penyakit. Sahabat tani Indonesia, serangan penyakit padi daun kuning ini biasanya terjadi pada tanaman padi umur 30 hari setelah tanam. Apakah obat padi daun kuning ini yang bisa menghentikan serangan penyakitnya? Simak video berikut ini sampai selesai. Sahabat tani Indonesia, untuk mengobati padi daun kuning ini saya menggunakan bubur California. Bubur California ini saya buat dari bahan belerang, kapur gamping, dan air sumur dengan takaran 50 ml per tangki sprayer. Bubur California ini saya semprotkan mengkabut secara merata pada tanaman padi. Bagaimana hasilnya? 3 hari setelah aplikasi bubur California, tampak ada perubahan. Daun yang terserang penyakit kuning mulai berhenti, ditandai dengan mengeringnya daun yang terserang penyakit dan daun yang muda atau baru tumbuh tidak terserang oleh penyakit. Baiklah sahabat tani Indonesia, demikianlah pengalaman saya dalam mengatasi penyakit padi daun kuning. Silahkan bertanya atau berbagi pengalaman Anda di kolom komentar. Jika informasi ini bermanfaat, silahkan share pada sahabat-sahabat tani yang lain. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.